Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Irianto, pangkat Aibtu. Sebelumnya saya minta maaf kepada semua kalangan. Atas pribadi saya khilaf waktu penurunan bendera, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena apa? Kehilapan saya itu spontan. Karena apa ya? Ya istilahnya ya benih-benih anu spontanitas gitu. Itu aja. Mohon maaf kami. Dan bendera Tauhid sudah kami naikkan kembali. Panjenengan kibir tinggi. Sudah saya naikkan kembali dan kami minta maaf sebesar-besarnya kepada umat Islam seluruh Indonesia. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan supaya ke belakang enggak ada penurunan bendera Tauhid lagi. Khususnya Pak. Dan mungkin ke depan tidak akan mengulangi lagi atas pribadi dan semua aparatur negara. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengar bersama. Di sini ada Kyai Haji Ali Salim, Al Habib Faisal, Kyai Bahruddin, dan juga Kyai Hakam, dan ada juga Kyai Johan Mujib. Beliau juga ada di sini Bapak Kapolsek Kadur beserta Bapak Kanit Intel Polres Pamekasan, dan alhamdulillah secara kekeluargaan dengan tulus dan ikhlas beliau Bapak Sugeng selaku penurun bendera Bapak Gatot selaku penurun bendera di kalimat Tauhid meminta maaf dengan setulus hati dan sudah menaikkan kembali benderanya, bendera Tauhidnya, dan insya Allah juga telah dinyatakan dari pihak Kanit Intel Polres Pamekasan ke depan insya Allah tidak akan ada lagi penurunan bendera kalimat Tauhid. Takbir! Pertama di daerah Pamekasan dan kami harap seluruh Indonesia. Dan kita doakan semoga dengan adanya momentum yang sangat berbahagia ini, kita bersyukur insya Allah ke depan Indonesia menjadi balda thayyibah. Amin. Oleh Allah. Amin. Kebahagiaan dari fiddin wa dunya wal akhirah. Sekian, kami minta juga kepada umat Islam untuk juga memaafkan. Dan tentunya ke depan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah antara pemerintah dengan aparat kepolisian juga. Dan ke depan juga disampaikan tidak ada demo asalkan tidak ada penurunan lagi insya Allah. Karena bendera Tauhid ini tidak melanggar hukum secara konstitusional. Nah, keputusan pemerintah juga bahwa bendera Tauhid tidak dilarang dan tidak melanggar undang-undang. Yang dilarang adalah dengan sangat jelas bendera HTI, misalkan seperti itu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin dari perwakilan Polres, cukup.